orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Bener ini, tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia enggak sedih. Tenang. Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Apa rahasianya? Ternyata ini tasawufnya di sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, tidak pantas.